Di sini ada sepertinya klub lokal ya, Rayong FC, yang ada di Stadion Rayong Provincial Stadium. Oke, di sini juga sudah ada beberapa akreditasi penjelasan untuk AFF U23 ya. Jadi ada beberapa ID card dan juga rompi yang disediakan. Memang ini adalah venue dan dimiliki oleh Rayong FC. Setahu saya ada dua klub mungkin ya. Satunya Rayong FC, satunya lagi PTT Rayong yang venue di venue untuk Piala AFF U23 2023 kali ini. Sepertinya ini adalah sisi depan dari Stadion Rayong Provincial Stadium. Oke, ini suasana di sini. Kita coba masuk ya. Siapa tahu dibolehkan untuk mengecek. Oke, ini sepertinya mix zone untuk para pemain dan ini untuk broadcaster. Ya, ini adalah bagian dalam dari lapangan Rayong Provincial Stadium. Bisa dilihat di sisi ada bench pemain. Di sini juga kita lihat bench pemain. Lalu kemudian di tribun, ini adalah posisi tribun dari Rayong Provincial Stadium. Nah, sebenarnya di tengah itu Royal Box dan ada tribun media di sebelah sana. Ya, kesiapan venue sepertinya sudah cukup siap ya. Di sisi-sisi pinggir itu juga sudah ada sponsor, maksudnya billboard. Sponsor-sponsor sudah siap dipasang. Kemudian untuk broadcast kurang tahu ya, penempatan kamera di sebelah mana juga kurang tahu, tapi ini adalah kondisi Stadion Rayong National Stadium. Untuk rumput coba kita cek ya. Ini dia rumput dari Rayong National Rayong Provincial Stadium. Sepertinya cukup bagus ya. Cukup rata juga. Tidak ada yang bolong-bolong. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!